Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Belakangan ini kita diramaikan dengan berita pembakaran bendera yang padanya terdapat simbol Islam, yaitu kalimat tauhid. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jelas sekali bahwa ini adalah perbuatan yang melampaui batas. Padahal Allah Subhanahu wa taala melarang kita bersikap melampaui batas. Wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kalian melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada sikap perbuatan melampaui batas. Betul. Ada kebencian terhadap kelompok tertentu karena keradikalannya misal. Tapi ingat, janganlah kebencianmu terhadap satu kelompok mendorong kamu untuk bersikap zalim, jatuh kepada perbuatan yang terlarang dalam Islam, yaitu dengan perlakuan kalian membakar bendera kalimat tauhid. Saudara rahimakumullah, ketahuilah bahwa kalimat tauhid adalah kalimat yang sangat agung. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalimat tauhid ini ditimbang dengan 7 lapis langit beserta isinya selain aku, kata Allah, dan juga ditimbang dengan bumi, niscaya kalimat tauhid la ilaha illallah itulah yang lebih berat. Ini menunjukkan betapa agungnya kalimat tauhid bagi kita. Kemudian, jangan Anda lihat bendera tersebut karena identik dengan ormas tertentu yang telah dilarang oleh pemerintah. Tapi lihatlah kalimat yang tertulis di atasnya. Kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebagaimana mushaf Al-Quran, janganlah Anda lihat kertas, lembaran-lembarannya. Betul, itu adalah kertas, makhluk. Akan tetapi, kalimat yang tertulis padanya adalah kalamullah yang wajib untuk kalian muliakan. Maka demikian juga dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah yang terletak pada bendera tersebut. Harus dimuliakan, harus dijunjung tinggi. Ini adalah kewajiban kita sebagai seorang muslim. La ilaha illallah adalah kunci surga. Akan tetapi, ketahuilah, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebagaimana kunci dapat dipakai untuk membuka, manakala ada gigi-giginya. Maka gigi-gigi dari kalimat tauhid adalah syarat-syaratnya. Di antara syarat la ilaha illallah adalah mencintai kalimat tersebut. Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidquka ma' mahabbatin, wa inqiyadin wal qabulu laha. Ini adalah 7 syarat kalimat la ilaha illallah, di antaranya adalah mencintai kalimat tersebut. Di antara bentuk kecintaannya, kita lihat bagaimana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, betapa besar pemuliaan mereka, sampai disebutkan dalam kisah yang masyhur dalam perang Mu'tah, bagaimana bendera kalimat tauhid itu dijaga tidak sampai jatuh ke tanah ketika dipegang oleh para sahabat yang mulia, panglima-panglima perang yang sangat tangguh, di antaranya sampai bendera itu kepada Ja'far dipegang dengan tangan kanannya, tiba-tiba tangan kanannya ditebas oleh musuh, dengan cepat dia menangkap bendera itu dengan tangan kiri, ketika tangan kirinya juga ditebas oleh musuh, dia tetap mempertahankan bendera itu, dipegang dengan tangannya yang buntung, didekatkan ke dadanya. Ketika dalam kondisi seperti itu, dilihat oleh sahabat yang lain, yaitu Abdullah bin Rawahah, segera mengambilnya, dan sama memperjuangkan dengan sikap yang seperti saudara sebelumnya, agar kalimat tauhid yang tertera pada bendera itu, tidak terhinakan jatuh ke tanah. Ini disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, akhadha ar-rayah zaidun fa usib
Thumma akhadaha Ja'far fa'usib. Thumma akhadaha Abdullah ibn Rawaha fa'usib. Wa inna aynai Rasulillahi latadrifan. Thumma akhadaha Khalid ibn al-Walid min ghairi imra'ah min ghairi imratin fafutiha lahu. Disebutkan bahwa bendera yang bertuliskan kalimat tauhid itu pertama dipegang oleh Zaid, lalu dia pun gugur. Kemudian dipegang oleh Ja'far, kemudian Ja'far pun gugur. Kemudian dipegang oleh Abdullah bin Rawahah dan dia pun gugur. Sementara kata sahabat yang meriwayatkan hadis ini, ketika Rasulullah menceritakan hal ini, Rasulullah sampai menangis, menetes air matanya. Kemudian bendera itu pun dipegang oleh Khalid ibn al-Walid, salah satu pedang dari pedang-pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu contoh bagaimana perjuangan sahabat di dalam memuliakan bendera Nabi yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kepada para pelaku, bertaubatlah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum masa taubat itu tertutup bagi kalian. Dan bagi kaum muslimin, kecemburuan kaum muslimin patut untuk kita apresiasi. Ya, ketika mendengar berita adanya bendera yang bertuliskan kalimat tauhid dibakar, ini patut untuk kita apresiasi. Namun ada yang lebih penting lagi, yaitu ketika konsekuensi dari kalimat tauhid la ilaha illallah dilanggar oleh kaum muslimin, ini harus lebih diingkari. Apa konsekuensi daripada kalimat tauhid? Yaitu berbagai bentuk kesyirikan dan kekufuran kepada Allah. Ini pun tetap yang lebih harus kita ingkari, karena inilah tujuan diutusnya para nabi dan rasul, sebagaimana firman Allah taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul yang mempunyai misi menyeru umat manusia agar mentauhidkan Allah dalam ibadah dan memerangi taghut, yaitu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.